harapan kami apa yang kita lakukan ini bukan dari jumlahnya, tapi bagaimana kemudian kita bisa berbagi dengan masyarakat sekitar, khususnya di daerah ini agak kesulitan air ya, agak susah mendapatkan mata air gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari Metro TV, dari Media Group ini bisa sedikit memberikan kontribusi dalam proses akses terhadap air bersih di wilayah ini. Cuma kalau musim kemarau lebih parah, kadang-kadang ya satu hari itu mandi satu kali gitu bro ya. Dan juga cari-cari mana yang ada gitu. Makanya anak-anak santri khususnya itu carinya sampai tiap rumah yang ada atau jauh cari-cari. Sekarang ya alhamdulillah kalau udah ini mungkin nggak bakalan kelabakan kesana kemari.